Halo guys, ketemu lagi dengan saya Hihi Tawa. Nah, kali ini saya akan bermain Bomben. Ini dia Bomben Super Shooter, 2 dimensi. Oke, kita saya login dulu. Masih loading. Ini notice untuk event-event yang diadakan oleh GM-nya. Ini dia, banyak sekali event-eventnya. Ini apa ini? New Cold War is coming. Oh ya, by the way, saya ngomong-ngomong, saya bermain di server Bomsi. Di sini ada banyak sekali servernya, tapi saya memilih Bomsi karena server terpaling lama di Bomben ini. Ini Bomsi server 1, nomor 1 soalnya. Paling lama pokoknya. Ini ada banyak sekali, ini gila, ini kayak paling nyari duit. Pinter sekali dia. Dia bikin server banyak sekali. Aduh, gua gak apa-apa deh, gua yang penting server Bomsi, gua tetap bermain di server Bomsi. Kalian kalau pengen main bareng, silahkan main di server Bomsi ya, kalian pasti ketemu saya. Oke, kita enter dulu. Nah, ini eventnya daily top up. Kalau kita setiap hari beli apa itu namanya, beli diamond, terserah berapapun nominalnya, kalian dapat hadiah ini. Staff 30, Prey Medal 50, sama EXP Egg. EXP Egg-nya ini apa sih? EXP Egg. Ini total top up kalian, kalian top up hingga 1200 diamond bakal dapat ini, 3 item ini. Ya, kalau 3000 dapat ini. Kalau 7200 dapat ini. Normal good luck. Ini apa ini? Ini current cost. Dapat ini normal wins. Jelek, nggak suka saya. Oke, ini login 7 hari. Kalian yang biasanya yang pertama kali masuk login 7 hari dapat diamond sampai ini. Lumayan sih diamondnya. Terus ini limited pack. Sinyalnya. Oh my god, sinyal. Ayolah. Nah, ini loh, bukan. Ini limited pack. Isinya dalamnya ada ini. Ini bagi kalian yang baru tahu atau sudah bermain pasti tahu, yang sudah bermain, yang belum tahu kalian belajar sendiri aja. Bakal lama soalnya jelasin satu-satu. Oke, ini event apa itu namanya? Yang muter-muter itu. Permainan muter-muter itu apa, lupa. Spin game. Beruntung-beruntungan saya kemarin habis 500 diamond gak dapat sama sekali yang ini, padahal saya ngincer yang ini. Udah biarin. Ini kalau pengen beli senjata ini sekarang 4200, sebelumnya 7200. Bullshit banget nih game. Tahu banget nyari trik buat pemain supaya beli diamond. Dasar loh. Ini draw now. Ini adalah pet guys, pet itu seperti ini. Nah, di sini ini pet. Ini ada macam-macam kok petnya. Nih, kalau mau lihat petnya macam-macam petnya, ini di sini pet album. Nih, yang lagi di invent kan ini sama ini, sama apa lagi ya? Sama mana lagi ya? Sama yang ini kayaknya, lupa saya. Oh, sama yang ini. Yang ada di gambar ini tadi. Kembali. Yang ada di gambar event tadi, event doggy ini, yang ini sama ini. Yang paling bagus sih ini guys, soalnya ini terfokus pada serangan attack. Kalau yang ini defense, kalau yang ini HP, nyawa kita lah, darah kita maksudnya. Ini blue eyes, ini apa ini? First top up. Oh, untuk pertama kali top up dapatnya ini sama senjata ini, dapat ini juga, dapat gold 100.000. Oke, ini monthly card, setiap hari dapat 100 diamond selama 30 hari. Ya, seperti itu. Kalau ini yang permanen satu hari dapat 150 selamanya. Tapi harganya 300.000, guys. Oh, cukup mahal. Ya, udah selesai misinya. Lo kan misinya udah selesai.
gua baru sampai di lantai 44 guys. Susah sekali nembus di lantai 45 ini. Keras sekali. Oke, selesai. Bagus. Dapat diamond lagi, total 2300 diamond. Oke, dari guild. Oh ya, by the way, gua ikut guild ini guys. Guild apa itu? Guild yang bernama SG Bomb. SG Bomb ini ranking 1 guys. Wah, oke sekali bisa masuk di guild ini. Coba lihat ini dia. Nah, ini guys, ranking 1 guys. Yang lain gak tahu gua bisa diterima ya masuk di sini. Padahal apa itu namanya? Power gua masih 59.000 kalau pakai ini, pakai totem. Totem bonus. 59.000 hampir 60.000, lumayan lah. Lumayan. Ini baru level 15, 14 semuanya. Belum saya naikin, saya ngumpulin contribution-nya. Dan saya ngincer ini, kalau udah 8.000 saya mau beli yang level 5 inlay pack, yang isinya itu batu-batuan buat ningkatin ini, ningkatin status batu-batuan yang ini ya, yang warna-warni ini dong, bukan, mana salah, ini inlay. Nah yang ini saya pengen ngincer yang level 6, ini kan level 5, saya ngincer yang level 6. Saya baru dapat ini defense doang, yang lain belum. Oke, oh ya, untuk senjatanya ini senjata udah level 9. Tipe senjatanya apa? Nama apa senjatanya? Skull. Bom besar itu. Nah, ini. Ini level 9. Oke. Level 9 plus 39. Bintang 9 plus 39. Salah ngomong. Ini juga level 8, level 8. Ini bentar lagi level 8, saya naikin dari. Oh ya, ini susah sekali mau ngumpulin yang ini, yang satu set. Susah sekali ini, tinggal ini sama ini doang dapat ini. Kalau kita ngumpulin 3 set, kita dapat bonus status HP 360, attack 75 dan defense 60. Sedangkan kalau kita full set 5 item ini full, kita dapat bonus 2 kali lipatnya dari yang 3 set piece itu. Begitu guys ceritanya, begitu. Oke, semua batunya udah level 5 semua. Semua batu yang warna-warni merah, kuning sama hijau ini udah level 5 semua. Baru cuma ini doang yang level 6, satu item doang yang level 6. Yang lain masih level 5. Jadi masih proses ngumpulin guys. Oke, udah selesai semua totemnya udah. Ini anggotanya ada 197. Dan semuanya pasti aktif. Kalau nggak aktif pasti dikit, pasti itu keras misalnya klannya, guild maksudnya. Dah kita lihat apa lagi. Itemnya seperti ini, masih copo culun abis. Belum ada yang dibanggain. Dah close saja. Craft. Oh iya, untuk refine-nya, untuk ininya, tipe senjatanya gua udah ada level 5 semua guys. Ini yang paling penting, ini level 5 semua, ada level max. Sedangkan ini nanti saya ganti ini. Saya pengen nyari ice sama yang ini level 5. Ini baru level 4. Saya pengen nyari yang ice level 5 itu wajib itu. Nah, kalau kita nyari itu, untuk menguncinya kita harus punya ini kunci. Kalau ini kan sudah level 5, pasti di lock seperti ini. Nah, di lock ini otomatis dia akan nambah yang ini, yang buat kunci ini, supaya nggak bisa terganti kalau kita klik refine seperti itu guys. Oke, ini level 9. Nah, gak usah jelasin, kalian kalau main pasti tahu sendiri, otomatis itu pasti tahu. Ini buat naikin plusnya mahal sekali, sampai 100 ribuan.